Selamat berjumpa lagi saudara. Ini ada kerjaan motor Honda Beat. Ini waktu digas dia bunyi rek 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 gitu. Padahal laker puli sudah diganti. Sudah diservis maksudnya, dan laker pulinya diganti. Kita cek. Ini punya rek-rek ini. Nah, kan? Nah, ini saya tidak akan membongkar pulinya lagi karena barusan di servis. Saya akan mengecek mungkin ada yang kocak apa-apa yang di sini. Kita buka ini dulu, semuanya menggunakan kunci 8. Nah, sudah terlepas semuanya. Kita tarik pelan-pelan. Nah, ini betul kan baru laker puli. Nah, ini mungkin kita coba cek kekerasannya semuanya. Nah, sudah keras. Terus bagian ini puli kita cek. Enaknya kunci panjang bisa untuk menahan. Ini kunci 19. Sudah keras. Jadi kita cek kembali. Nah, mungkin ini waktu digas dia akan getar. Nah, ini posisinya juga sudah tidak setara lagi, dia agak ke dalam dikit begini, jadi nekannya kurang. Nah, ini karetnya pun pengganjalnya kita akal, kita kasih ban dalamnya motor, dan di sini juga kita akal. Nah, bisa juga dari sini. Coba kita akal yang kocak ini aja dulu. Kita ambil ban bekas. Untuk mempercepat, maaf, ini sudah saya potongkan. Nah, saya mal begini. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, yang di dalam nanti kita, maksudnya yang di sini, kita kasih pengganjal juga. Kita kasih lem. Lem apa saja nih. Ini juga kita kasih lem dikit untuk menempel gitu aja. Thank you.
Nah, kira-kira sudah pas, langsung kita jepit. Nah, begini. Nah, dia kan lebih agak lebih tebal. Maksudnya agak lebih keluar. Nah, ini lebih keluar dikit, nanti tertekan oleh yang ini. Pasti aman karena karet pasti lentur. Ini sudah saya pasang tanggal apa ganjalnya. Coba kita pasang dan kita nyalakan, semoga saja sudah halus. Tengah dulu untuk mengunci, biasa saja. Setelah kita pasang semuanya, kita cek kembali. Kita nyalakan. Kita double. Nah, sudah halus. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.